Sob, kalau lu kebangun tengah malam, bangunin abang ya. Abang mau tahajud. Tumben. Lah emang si Nembo bangkrut? Kagak. Lah, terus ngapain abang tahajud? Bukan juga, Kak. Jadi apa? Aku naik... Apa? Mobil, Kak. Mobil ya? Iya, Kak. Sendiri. Mobil... apa? Pribadi. Iya, Kak. Yowis, masuk dulu. Biar Mbak panggil Bang Jamil ya. Ayo, duduk. Ayo, masuk. Terima kasih, ya. Bila. Bil? Iya, Mbak. Rudy di depan. Yaudah, kamu bikinin minum ya. Kamu bikinin teh manis aja. Tapi gulanya sedikit aja, nggak usah banyak. Nanti kalau tehnya enak, dia malah sering kesini. Sama, gelasnya pakai yang kecil aja. Ya sekinilah, ya segini. Jangan pakai gelas dagangan, Mbak ya. Iya, Mbak. Dia tadi bawa mobil loh, Bi. Iya, Bi tahu. Abi yang nyuruh Rudy kemari. Itu mobilnya dia, Bi. Dia anak orang kaya ya, Bi? Mana Abi tahu. Ya ampun, Abilah. Alhamdulillah. Akhirnya doa Abi terkabul ya, Bi. Ih, Abilah pinter banget milih jodoh. Astagfirullahaladzim. Apa sih, Abi? Emangnya salah? Ya, ya maksud Umi kan Rudy baik anaknya. Pintar Nabila milihnya. Baik apa? Baik karena dia punya mobil. Udah, Abi kesana. Astagfirullahaladzim. Udah. Iya, Mi. Ya Allah. Bang, Rud. Ini cuma pengen ngobrol-ngobrol santai aja, Mbak Ente. Iya, Bang. Amin Nabila juga. Kak. Minum, Rul. Makasih, Bil. Iya, Rul. Minum. Nanti aja, Bang. Sob, kalau lu kebangun tengah malam, bangunin abang ya. Abang mau tahajud. Tumben. Lah emang si Nembo bangkrut? Kagak. Lah, terus ngapain abang tahajud? Lu mah sob, laki mau tahajud bukannya seneng. Malah kesannya ngeledek. Lah bukan yang ngeledek, Bang. Masalahnya abang kalau tahajud itu, kalau lagi ada masalah doang. Nyengir dah. Tidur dah. Bangunin ya. Gini, Rud. Ane kemarin sempat ngeliat ente nganterin Nabila. Ane kirain itu bukan ente. Ternyata bener, ente. Tapi ane bingung kenapa ente nganternya gak sampai rumah ya?
Iya bang, soalnya Nabila nggak mau dianterin sampai depan rumah. Emang iya? Iya kak, Nabila nggak enak kalau dianternya pakai mobil. Tapi bukannya lebih nggak enak diturunin di pinggir jalan, bro? Aku minta maaf kalau aku salah. Minum, minum. Santai, santai. Minum aja. Orang tua ente tinggal di mana, Rut? Di Pejaten, Bang. Pejaten? Pejaten. Maksud ente Pejaten Jakarta Selatan? Iya, Bang. Di Jakarta Selatan? Ya ampun. Ane bingung nih. Yang bener yang mana, Rut? Ente waktu itu bilang sama Ane, orang tua ente tuh di kampung. Ente di sini sendiri. Nyari duit. Nari kuliah. Bener gak? Iya, Bang. Nah, ini yang mana yang bener nih? Orang tua ente di kampung apa di Pejaten? Soalnya, setahu Ane nih, Rut, di Pejaten tuh rumahnya gede kecil. Gede-gede semuanya. Yang mana yang bener? Iya, Bang. Rumahku sebenarnya di Pejaten, Bang. Aku minta maaf, Bang. Aku ngaku kalau orang tua aku di kampung. Supaya aku tuh bisa deket-deket sama teman-teman di terminal, Bang. Ente sebenarnya siapa sih, Rut? Ane nggak demen ya, Rut? Ente memulai sesuatu ame kebohongan. Ane nggak suka, Rut, ame pembohong. Paham, Ente? Paham, Bang. Ih, ambil apaan sih? Kau minta maaf, Bang. Udah ente pulang deh, di malam. Sekali lagi aku minta maaf, Bang. Mi! Iya, iya, Pi. Dodi mau pulang. Oh, iya. Kak, aku pamit, Kak. Oh, buru-buru banget. Kak, aku pamit. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Aku pamit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bill. Ambilin handphone Abi di dalam. Buat apa? Abi mau nelfon. Ya udah deh, Abi aja ambil. Oh, iya. Iya, ya udah, sebentar. Tolong ya, Mi. Terima kasih, Mi. Masuk aja, Mi. Salam. Mil, bagaimana Mil hasilnya, Mil? Ini gak sanggup ngomongnya, Tam. Ini sanggup bagaimana? Si Rudy gak seperti yang aneh bayangin, Tam.
Enggak usah kamu bayangkan. Kamu minta tolong saja. Eh, Tam. Meskipun kalau si Rudy mau,